Dan ini informasi berikutnya, pemirsa. Salah satu pasar Ramadan legendaris di Yogyakarta berada di Kampung Kauman. Dari tempat ini tersedia berbagai kuliner kekinian dan tempo dulu yang menjadi favorit warga. Pasar sore Ramadan Kauman telah ada sejak tahun 70-an. Hingga saat ini selalu ramai dikunjungi warga untuk berburu takjil. Di dalam gang sepanjang 100 meter ini terdapat 50-an pedagang yang menjajakan takjil sebelum waktu asar. Berbagai menu takjil hingga minuman tersedia, bahkan kuliner mancanegara nasi biryani juga bisa didapat. Lagi belanja takjil ya Mas ya, karena kayaknya jajarannya menarik banget sih dan unik aja gitu, kayak di tengah kota tapi banyak banget jajaran kayak gini dan kemarin dekat banget dari rumah. Ini tadi habis belanja apa aja Mbak? Baru belanja pecel sih Mas, belum beli takjil. Tadi ini belanja takjilan sih, ini ada es, terus ada tahu sumedang juga, terus ada cicak juga tadi belanja di sini. Kenapa beli pasar sore Kauman, Mbak? Soalnya belum pernah ya. Terus di sini tempatnya unik. Biasanya kalau pasar Tiban itu kan di pinggir jalan, tapi ini tempatnya di dalam gang gitu. Jadi pengen nyobain suasananya aja sih, jajan takjil di dalam gang. Yang menjadi khas di pasar sore Ramadan Kauman adalah aneka makanan ringan tradisional tempo dulu seperti jadah manten dan kicak. Uniknya, salah satu jajanan tempo dulu berupa kicak yang terbuat dari ketan dan parutan kelapa ini hanya dijual saat bulan Ramadan saja. Ya, dijual selama Ramadan, tapi kalau hari-hari selain Ramadan bisa pesenan. Agar tidak ketinggalan berburu aneka kuliner khas Ramadan dengan harga terjangkau, Anda bisa datang ke Pasar Ramadan Kauman mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan.